Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur sudah sepatutnya kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang mustahil bagi kita untuk menghitungnya. Wabil khusus nikmat iman dan kehidupan, sehingga kita bisa berhimpun di masjid yang insyaallah penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan banyak keberkahan ya kepada kita semua ya, lantaran ya, kehadiran kita di dalam majelis ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sunnah-sunnahnya tak bosan kita pelajari, kita ikuti, dan syafaatnya mudah-mudahan bisa kita peroleh di hari akhir nanti. Bapak Ibu, izinkan saya melanjutkan maqalah yang ke-15 dari bab sulasi di dalam kitab Nasaihul Ibad. Ya, saya bacakan dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisata asyrata, dan maqalah yang ke-15. Ruya diriwayatkan anna rajulan, ada seseorang min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel. Jama'a thamanina tabutan minal ilmi. Ya, dia telah mengumpulkan, mengoleksi thamanin 80 tabutan peti minal ilmi. Jadi mengoleksi buku-buku yang di dalamnya tentu ada ilmu pengetahuan sebanyak thamanina tabutan, 80 peti. 80 peti itu kalau dijejer di rak, berapa rak ya? Ya kayak perpustakaan lah gitu ya. Ya. Wa lil atab wal halu annahu, ya, dan kondisi orang ini, keadaan orang ini lam yantafi' bi ilmihi. Ya, di mana kondisi orang ini dia tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya itu. Jadi sekedar buku-bukunya, kitab-kitabnya itu sebagai barang koleksian gitu ya. Nah, saya jadi kadang-kadang tersinggung ketika membaca ini begitu ya. Ya. Jangan-jangan kita ini menjadi kolektor buku atau pustakawan, tapi belum tentu kita ini alim gitu ya. Karena bukunya hanya dikoleksi tetapi tidak bermanfaat gitu ya. Nah ini, jadi kalau baca ini jadi tersinggung gitu ya. Lam yantafi' bi ilmihi fa uhiya Allahu ta'ala, ya, fa auhallahu ta'ala ila nabiyhim, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan ya kepada nabi mereka. Ya, di kalangan Bani Israel itu banyak sekali diangkat oleh Allah sebagai nabi dan rasul gitu ya. Nah, ini tidak disebutkan siapa nabinya karena jumlah nabi itu ribuan gitu ya, dan tidak semuanya diabadikan di dalam Al-Quran. Yang diabadikan
hanya 25 Nabi dan Rasul. Ya, tentu Nabi ya lebih banyak dari itu. Ya, ya disebutkan ada ribuan. Gitu ya. Nah ini. Fa'auhallahu ta'ala ila nabihim alaihi salam. Maka Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi dari kalangan Bani Israel. Di mana orang itu hidup saat itu, ya. An, ya, tafsiri ya. An di sini untuk memberikan penafsiran, gitu ya. Kul, katakan, tuh, ya, katakan. Lihadzal jami', katakan kepada orang yang mengumpulkan, ya, litilkal kitab, kitab-kitab itu, katakan pada kolektor kitab itu, gitu ya, kalau dalam bahasa sekarang. Lau jama'ta katsiran minal ilmi lam yanfa'uka atau lam yanfa'ka illa an ta'mala bi thalathati asya'a. Kalau sekiranya engkau mampu mengumpulkan banyak sekali kitab, ya banyak sekali dari ilmu-ilmu itu, lam yanfa'ka dan dia tidak bermanfaat bagimu illa kecuali engkau mengamalkan tiga perkara ini. Ya. Yang pertama adalah la tuhibbid dunya. Jangan engkau mencintai dunia. Ai ya, mata'aha wa zukhrufaha. Itu segala kenikmatan dunia dan kemebiarnya gitu ya. Falaisat bidaril mu'minin. Ya, alfa uli ta'lil, huruf fa di sini untuk memberikan alasan mengapa ya engkau tidak pantas ya untuk mencintai dunia jika engkau ingin ilmumu bermanfaat, karena dunia itu ya bukanlah rumah bagi orang mukminin. Fa laisa dunya bidaril mukminin ai li annaha ya, karena dunia itu laisat daro jazain lil mu'minin. Dia bukan tempat untuk mengambil upah bagi orang mukmin. Ya, jadi dunia ini bukan tempatnya kita ini memanen pahala, gitu ya. Memanen upah kenikmatan ya, bagi seorang mukmin. Fa inna daro thawabihim al jannah. Karena sesungguhnya ya tempat atau rumah untuk memetik pahala bagi orang-orang mukmin adalah surga. Nah ini. Yang kedua, wala tusahibis syaitan. Dan janganlah engkau berkawan, berteman, bersahabat dengan setan. Ya, di antaranya adalah bi antuti amrah, yaitu dengan cara engkau mentaati perintah setan. Bimukhalafati amrillahi wa rasulihi, dengan cara menyelisihi, melanggar perintah Allah dan rasul-rasulnya. Ya. Falaisa birafiqil mu'minin. Ya, karena setan itu bukanlah teman. Rafiq itu artinya sahabat, sahib, sadiq ya, itu rafiq. Ya. Ya, falaisa birafiqil mu'minin ay li anna syaitan, karena sesungguhnya setan itu laisa rafiqan lahum, bukanlah teman sahabat lahum bagi orang-orang mukminin. Yang ketiga, wala tu'dhi ahadan, dan janganlah engkau pernah menyakiti seseorang. Min ibadillahi, dari hamba-hamba Allah. Falaisa bihirfatil mu'minin, karena ya menyakiti itu bukanlah bihirfatil mu'minin, bukanlah perbuatan atau sikap sifat dari orang-orang mukmin. Aili annal idza'a, karena sesungguhnya perilaku menyakiti itu laisa sun'atihim, laisa sun'atahum ya. Bukanlah perbuatan dari hum, orang-orang mukminin.
Nah, ini Bapak Ibu, jadi nasihat yang ke-15 dari Al-Bab As-Sulasi diambil dari satu nasihat ya dari seorang nabi dari Bani Israel ketika melihat fenomena ada orang yang mengoleksi banyak kitab tetapi banyak ilmu maksudnya tetapi ilmu itu tidak bermanfaat. Mengapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Nah, ini yang akan coba kita gali. Agar ilmu kita ini bermanfaat, maka prasyarat apa yang harus kita lakukan? Amalan apa yang harus kita lakukan? Nah, apa nasihatnya? Lau jama'ta katsiran minal ilmi, ya sekalipun engkau mengumpulkan banyak ilmu, lam yanfa'kah, itu tidak akan bermanfaat bagimu, illa an ta'mala bi thalathati asya', kecuali engkau mengamalkan tiga perkara ini. Yang pertama, la tuhibbid dunya falaysat bidaril mu'minin. Ya, jangan engkau mencintai dunia, ya, sebab dunia itu bukanlah tempat bagi orang yang beriman. Wala tusahibis syaitana falaysa birafiqil mu'minin. Dan jangan engkau berteman dengan setan, sebab ia bukanlah ya, teman atau sahabat bagi orang-orang beriman. Wala tu'dhi ahadan, dan jangan engkau menyakiti seseorang, falaysa bihirfatil mu'minin, sebab ya perbuatan menyakiti itu bukanlah perbuatan orang-orang yang beriman. Nah, Bapak Ibu, mari coba kita eksplorasi satu persatu. Ya. Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan ya, ilmu itu disebut dengan ilmu itu bukan sekedar kalau dia ada di dalam pikiran kita, di dalam memori kita. Tetapi ilmu itu disebut dengan ilmu kalau dia sudah bermanfaat. Ini ya. Jadi bukan sekedar yang dihafal, tetapi ilmu itu yang diamalkan. Ya, nah ini ya harus kita coba pegang ya. Kita mungkin punya banyak informasi, punya banyak pengetahuan. Tetapi itu hanya berhenti menjadi sampah pengetahuan kalau belum bermanfaat di dalam kehidupan kita. Nah ini. Nah, Imam Al-Ghazali juga pernah menyebutkan ya di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, al-ilmu imamun wal amalu tabi'u. Ilmu itu adalah imam. Dia yang mendriver ya. Dia yang menjadi pemandu. Ya, wal amalu tabi'uhu. Amal itu yang kemudian menjadi followersnya. Artinya, ilmu itu betul-betul bermanfaat atau tidak bisa dilihat dari amal yang kita lakukan. Karena betapa banyak orang yang berilmu tetapi amalnya tidak mencerminkan ilmunya. Nah, kita lihat hari ini dalam fenomena politik pilpres seperti ini, kita bisa melihat itu. Banyak orang-orang yang terdidik sangat tinggi, well educated, highly educated, tetapi tidak menunjukkan perilakunya civilized. Tidak menunjukkan perilakunya itu beradab. Kita mendengar istilah baru ya, apa ndasmu etik gitu ya. Ini menunjukkan apa ya, antara ilmu dengan amal akhlaknya tidak nyambung. Nah ini, oleh karenanya harus kita pegang ilmu kita ini bermanfaat atau tidak, cerminannya adalah amal kita, apakah amal kita bermanfaat atau tidak, di mana amal itu dipandu oleh ilmu kita. Nah, yang pertama, ilmu itu akan bermanfaat kata nasihat ini. Yang pertama adalah syaratnya ya, la tuhibbid dunya. Jangan engkau cinta dunia. Karena dunia itu bukan tempatnya orang-orang mukmin. Ya. Nah, yuk coba kita eksplorasi. Pembahasan tentang dunia di dalam nasihat yang kita dengar di kitab Nasihul Ibad ini hampir menjadi fokus utama gitu ya. Betapa banyak nasihat yang sudah kita eksplorasi
itu banyak sekali membicarakan tentang hubud dunia. Karena hubud dunia ini menjadi akar dari segala ya keburukan di dalam kehidupan kita, gitu ya. Ya, hubud dunia. Utsman mengatakan hubud dunia dzulmatun fil qalbi. Cinta dunia itu membuat hati gelap, gitu ya. Ya, pada nasihat yang keberapa itu ya. Hampir semuanya fokusnya itu sumbernya adalah hubud dunia. Maka ilmu itu menjadi tidak bermanfaat kalau kita ini ya terjangkiti penyakit cinta dunia. Al-wahan, kata Nabi, ya. Apa itu hubud dunia wa karahiyatul maut? Cinta dunia dan benci mati. Ah ini. Walaupun ada yang benci mati itu bukan karena hubud dunia, tetapi karena ingin lebih panjang lagi bisa menikmati sujud kepada Allah. Seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab itu ya. Ya, kalaulah sekiranya, atau Ali bin Abi Thalib juga pernah mengatakan begitu. Gitu ya. Kalaulah sekiranya bukan karena tiga hal ini, kata Umar, niscaya aku merindukan kematian itu cepat tiba, gitu ya. Yang pertama adalah an adha ajabati lillahi, agar aku bisa untuk terus-menerus menikmati sujudku kepada Allah, salatku kepada Allah. Lalu bisa menikmati torehan ilmu di dalam majlis ilmu seperti ini. Memetik al-kalam at-tayyib, ya, sebagaimana memetik ya di dalam kebun, yaitu tamar, apa namanya, kurma yang baik. Nah, ini yang dirindukan oleh Umar, sehingga ada orang-orang yang seperti ini, yang dia tidak ingin cepat mati itu karena agar bisa banyak beribadah kepada Allah, bisa banyak belajar menimba ilmunya Allah, dan yang ketiga ya berjihad di jalan Allah. Nah ini. Nah, kalau ketiganya tidak bisa, lebih baik kita cepat mati. Karena apa? Ya seperti doa yang sering kita baca ya. Allahumma ja'al, gimana itu? Jadikanlah ya hidup ini, jalil hayata ziyadatan fi kulli khair. Jadikanlah kehidupan ini sebagai apa? Tabungan kami dalam menambah amal kebaikan. Waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarrin, dan jadikanlah kematian sebagai istirahat kami dari segala keburukan. Gitu ya. Nah, kita tidak boleh kena penyakit wahan ini, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Walaupun ada juga orang-orang itu yang sebenarnya tidak senang lebih cepat dimatikan karena alasan yang bukan hubbud dunya ya. Nah, ini yang hubbud dunya yang dilarang, tidak boleh, karena itu membuat ilmu kita tidak bermanfaat. Nah, Bapak Ibu, saya coba mencari apa ya, dunia itu identik dengan apa sesungguhnya. Nah, saya menemukan empat hal ini, mungkin Bapak Ibu nanti bisa menambahkannya. Ya, dunia itu mata'uha wa zukhrufaha, wa zukhrufuha, jadi kenikmatan dunia, kelezatan dan segala gemerlapan dunia itu sebenarnya ya identik dengan hal-hal ini sebenarnya. Satu, kehormatan. Ya, lalu yang kedua, kekayaan. Yang ketiga, kekuasaan. Kita bisa lihat hari ini bagaimana orang rela mengeluarkan high cost ya, biaya yang demi besar dalam kita ini. Nah, ini kekuasaan. Ya, kalau udah kuasa, maka kan gitu ya. Ya, dengan hitung-hitungan kalau modalnya dikeluarkan, saya tanya kepada teman saya yang adiknya anggota legislatif di tingkat apa namanya nasional, ya DPR RI, sudah berapa yang dikeluarkan? 5M. Dan ini terus mengalir ya Pak. Aku enggak bayangkan ya. Duit 100 juta aja enggak pernah megang, ini 5M gimana? Itu ya. Ya, kekayaan, kekuasaan, lalu ketenaran. Ya, dunia gemerlapnya ya isinya ini gitu ya. Ya. Kehormatan, kekayaan, kekuasaan, ketenaran. Apakah tidak boleh? Boleh.
Ya, bahkan umat Islam harus meraih ini gitu. Karena memang umat Islam al-mu'minun lahum izzah. Ya, kehormatan. Kehormatan ini adalah bagi Allah, Rasulnya wal mu'minin, ada di dalam ayat gitu, di dalam Al-Qur'an. Ya. Maka kita menjadi terenyuh ketika umat Islam kemudian tidak memiliki kehormatan, apalagi di kancah global. Nah, kehormatan harus kita raih betul lil mukminin. Kekayaan juga demikian. Kita dianjurkan menjadi mukmin yang kaya. Jadi Muhammadiyah harus kaya gitu. Agar bisa nyahnyo kalau konsepnya Pak Air Fahrudin. Gimana sih orang Islam menurut Muhammadiyah? Yaitu muslim yang nyahnyo, yang gampang memberi. Ya, nyoh gitu, mudah memberi. Nah, untuk bisa nyahnyo tentunya harus yang ada yang kita miliki dong. Di antaranya adalah kekayaan. Maka mukmin harus kaya. Karena dengan kaya itu dia menjadi kuat. Dia menjadi terhormat, ya. Mukmin juga harus punya kuasa. Karena di tangan orang yang berkuasa, tanda tangan itu luar biasa berpengaruh. Ya, walaupun demo berkali-kali, ya, tanah urukan di Jakarta itu tanah apa namanya? Dulu zaman tanah reklamasi gitu. Tapi kan itu bisa berhenti hanya dengan tanda tangan seorang gubernur yang punya kekuasaan kan itu. Maka politik menjadi penting bagi seorang mukmin. Ketenaran tentu juga penting gitu ya. Karena bisa jadi ketenaran, popularitas itu menjadi modal, ya, modal. Tetapi itu tidak boleh berlebihan. Nah ini, makanya Imam Nawawi Al-Bantani lalu memberikan definisi tentang dunia itu begitu sederhana. Mazada anil hajah, apa yang melebihi batas dari kebutuhan. Kita butuh kehormatan, iya. Kita butuh kekayaan, iya. Kita butuh kekuasaan, benar, ya. Tetapi itu tidak boleh melampaui batas dari kebutuhan kita. Nah, apa ciri kalau itu melampaui batas? Ini yang disebut dengan hubbud dunya itu, yaitu kemelekatan. Di mana kita serasa tidak hidup kalau tidak terhormat. Kalau tidak kaya, kalau tidak kuasa. Artinya kita menghalalkan segala cara untuk meraih itu. Karena apa? Karena kenikmatan dunia, segala kemebiarnya itu melekat di dalam diri kita. Kita sudah mengidentifikasi diri dengan itu. Akibatnya kemudian gampang bunuh diri ketika ya, tidak dapat kuasa. Sudah ya, sibuk demikian luar biasa menyiapkan diri dalam pemilihan pileg, ya, calon anggota legislatif, ternyata enggak jadi. Lalu kemudian karena saking melekatnya, akibatnya kemudian dalam bahasanya Pak Purnomo polisi baik itu pedon begitu ya. Nah ini karena kemelekatan gitu ya. Nah ini yang tidak boleh. Kalau sudah demikian, itulah yang disebut dengan hubbud dunya. Ya, nah ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kira pembahasan tentang ini sudah ya berkali-kali begitu ya. Ternyata hubbud dunya itu bisa membuat ilmu kita tidak bermanfaat. Nah, apa tanda seseorang itu cinta dunia gitu ya? Ya, dia menjadi kan saking melekatnya itu ya. Maka dia menjadi gila gitu. Ya, gila jabatan, gila hormat, gila harta, gila pujian. Dalam kadar yang paling rendah sekalipun begitu ya. Saya sudah berbuat baik, kok enggak ada yang muji sama sekali ya. Dalam hati misalnya itu ya hati-hati. Itu sudah pertanda jangan-jangan kita ada penyakit hubud dunia. Ya. Jadi perilaku baik kita itu bukan karena lillah tetapi karena berharap as-sana minan nasi, pujian dari manusia. Maka itu juga menjadi pertanda untuk bisa kita evaluasi di dalam diri kita, apakah sudah ada benih-benih penyakit hubbud dunya dalam diri kita atau tidak. Nah ini.
ya, tanda dari kebutuhannya adalah gila harta, gila jabatan, gila kehormatan, gila ketenaran, lalu termasuk juga hidup mewah dengan pakaian ya, yang sudah melekat gitu ya. Melekat, kemelekatan itu maksudnya adalah di sini, kalau saya nggak pakai baju dengan merek ini sepertinya saya masih telanjang ya. Nah, ini kan sudah apa ya, melekatkan bagian dari dunia itu di dalam dirinya, padahal fungsi pakaian adalah menutupi aurat kita, melindungi dari panas dan dingin. Maka kalau itu dengan pakaian apapun sebenarnya sudah cukup gitu ya. Tetapi kalau tidak dengan ini yang harganya sekian gitu ya. Demikian pula dengan makan, saya kalau nggak makan apa ini saya tidak serasa belum makan gitu ya. Nah, tentu tidak boleh begitu. Nah, ini sudah sangat terobsesi dengan dunia sehingga menjadi budak dari dunia. Nah, ini adalah di antara tanda seseorang cinta dunia. Nah, bahaya dari cinta dunia saya kira sudah sering kita sebutkan di situ ya. Ya. Di antara yang disebutkan oleh Yahya bin Mu'adz ya di dalam Al-Hilyah ya, beliau mengatakan, duhai anak Adam, sungguh agamamu akan selalu tercabik-cabik selama kalbumu terus bergantung pada cinta dunia. Maka ilmu menjadi tidak bermanfaat. Ilmu tidak bisa lagi menjadi imam yang mendriver kehidupan kita. Karena pikiran kita, hati kita isinya adalah kegilaan terhadap dunia. Obsesinya adalah dunia, bukan ilmu. Dan masih ingat ya, ada nasihat yang keberapa. Orang kalau dia lebih mengunggulkan harta atau dunia, maka biasanya dia menghinakan ilmu. Ya, dalam nasihat yang pertama, seingat saya, karena terkait dengan tutur beradilani. Ya, nasihat yang pertama, pola pertama, Abu Sulasi. Orang yang biasanya memuliakan harta, ya, biasanya adalah menghinakan ilmu, maka ilmunya menjadi tidak bermanfaat. Ya, setinggi apapun dia pendidikannya, ya, seberapapun petih ilmu yang dia sudah koleksi, itu menjadi tidak bisa menjadi imam kehidupannya, tidak menjadi pemandu kehidupannya karena gila dunia ini. Nah, di antara bahaya dari cinta dunia atau akibat dari gila dunia itu adalah ya, dicabutnya oleh Allah rasa takut ya. Sebagaimana disebutkan, dinasihatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, barang siapa yang mencintai dunia dan senang dengannya, maka akan dicabut rasa takut pada akhirat dari hatinya. Padahal orang yang paling takut kepada Allah adalah al-ulama, karena ilmunya. Maka wajarlah ilmu itu menjadi tidak bermanfaat karena rasa takutnya kepada Allah sudah dicabut akibat hubbud dunia. Nah, ini. Ya, maka prasyarat pertama ya, jika kita ingin ilmu kita bermanfaat, maka mari kita ya tepiskan penyakit hubbud dunia. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Laisa kullu tarbawiyyin tsaqafiyyun. Not every educated people civilized. Tidak semua orang yang punya highly education, gitu ya, pendidikan tinggi, menjadi cerminan bahwa dia orang yang berilmu, begitu. Itu ternyata tidak semuanya dia beradab, beretika, karena hilang ilmunya. Ya, yang dia sudah petik, dia sudah tuntut, dia cari selama ini bertahun-tahun sampai pada tingkatan yang tertinggi. Ibaratnya bahasa kasarnya itu dia telah banyak makan bangku sekolahan gitu ya, saking tingginya pendidikannya, tetapi menjadi sirna. Saya jadi teringat ya, ada satu analisis dari Profesor Nursabakti gitu ya. Nursabakti. Ya, beliau dulu Jokowar sejati. Ya, di awal-awal 2014 ya, sampai kemudian beliau diangkat menjadi dubes di mana gitu. Ya, tapi hari ini ya lain. Dia punya analisis itu, dia menyayangkan sahabat-sahabatnya sesama intelektual.
intelektual, budayawan yang selama ini melihat kehidupan kepentingan apa kemaslahatan begitu ya, dengan ilmunya dan sebagainya, dan mereka punya highly education, pendidikan yang sangat tinggi, tidak perlu saya sebutkan satu persatu, dia menyebutkan satu persatu di situ, mencontohkan dengan orang gitu ya. Tetapi mereka ya tidak bermanfaat itu semua karena ya mendukung salah satu dari pasangan calon yang dia naiknya itu tidak melalui cara yang secara etika tidak di apa tidak layak begitu. Sudah tahu cara itu sesungguhnya melanggar etis kalau dia menggunakan disiplin keilmuannya dan sebagainya atau etika keilmuannya, pasti dia akan menolak. Tapi dia tunduk patuh mendukung itu membabi buta. Ini kan saya jadi teringat dengan ini, betapa banyak ilmu menjadi tidak bermanfaat ya karena ya gila kekuasaan, gila ketenaran dan lain sebagainya. Apa ujung dari semua itu? Ya pengen kuasa gitu ya. Karena jelas-jelas ini politik gitu. Nah ini maka laisa kullu tarbawiyyin saqafiyyun. Saya mencoba memegang ini rat-rat gitu ya. Ya, sekolah tinggi-tinggi begitu ya, tetapi kemudian perilaku tidak beradab ya, bahkan mengatakan ndasmu etik begitu ya, ini kan menunjukkan Masya Allah ya, apa gunanya kita kemudian sekolah, apa gunanya kita kemudian menuntut ilmu ya. Nasihat ini sangat relevan begitu ya, mengumpulkan 80 peti ilmu tetapi tidak bermanfaat ya. Mengapa ya? Karena hubbud dunya. Ya ini, saya kira ini menjadi prinsip yang bisa kita pegang, gitu ya. Ya, ya. Ibnu Rajab Al-Hambali ya pernah memberikan nasihat mengatakan ilmu nafi, di antara indah ilmu itu bermanfaat, annahu yadullu sahibahu alal harbi minat dunya. Ciri kalau ilmu itu bermanfaat, ilmu itu memandu ya, pemilik ilmu itu untuk al-harb, menjauh, berlari, kabur minat dunia, kabur dari mencintai dunia. Orang kok semakin berilmu, semakin cinta pada dunia, nah ya, berarti tanda ilmunya tidak bermanfaat, kata Ibnu Rajab. Makanya tadi itu kita sebutkan fenomena-fenomena yang bisa kita lihat hari ini, cetoh welo-welo gitu ya. Hari ini bisa kita lihat sebagai ibroh, nasihat buat kita. Ya, wa min a'zamiha ar-riyasah wasyahra wal madh. Dan di antara ya fenomena atau dunia yang paling agung ya, identifikasi dunia yang paling besar itu adalah ar-riyasah, kekuasaan, wasyahra, ketenaran, wal madah, pujian atau kehormatan. Nah ini, nah, coba kita lihat, apakah kita semakin berilmu kok semakin pengin berkuasa? Apakah semakin pengin populer, pengin terhormat, pengin ini sehingga gila hormat, gila kuasa tadi? Atau pengin selalu dipuji oleh orang, maka inilah jebakan dari dunia itu. Nah, ini menurut Ibnu Rajab Al-Hambali. Kalau orang sudah terjebak ya di dalam gemerlapnya dunia ini, ya kekuasaan, kehormatan, popularitas, pujian ini ya setinggi apapun ilmunya menjadi tidak bermanfaat. Nah, dunia bidaril mukminin. Nah, ini yang perlu kita ingat juga ya, menjadi satu prinsip bagi kita. Karena dunia ini bukanlah tempat bagi kita seorang mukmin untuk memanen upah gitu ya. Ya. Laisa bidari thawab. Ya. Bukan. Dunia ini menurut Nabi adalah mazra'ah. Mazra'ah itu berarti makanun liz-zira'ah. Tempat kita bercocok tanam. Artinya beramal, bekerja di situ.
sedangkan panennya nanti berupa pahala fil jannah, di surga, di akhirat nanti. Ya, maka jangan cepat-cepat kemudian menginginkan kita panen di dunia ini. Ini menjadi satu prinsip bagi kita untuk ngerem diri kita, ya, agar kita tidak mudah kemudian ingin panen kekuasaan, panen kehormatan, pujian itu nanti. Ya, cukuplah kita memanen, ya, as-sana minallah, pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita punya kuasa, ya, maka kekuasaan kita betul-betul kita arahkan, ya, untuk kemanfaatan, kemaslahatan, ya, manusia, bukan karena apa, untuk diri sendiri. Nah, ini maka ilmu akan selalu memandu kita, gitu ya. Falaisa dunya bidaril mu'minin. Ya, dunia ini ya tempat kita diuji sebenarnya. Darul bala, ujian isinya. Ya, kalau orang sekolah begitu ya, objek ya ujiannya itu ya, ya dunia ini adalah depan. Apapun di dunia ini ujian. Senangnya, dukanya ujian. Kuasa yang kita miliki juga ujian. Kehormatan yang kita miliki adalah jadi semasrah. Maka yang mengatakan itu adalah pahala. Saya ini kan hasil jerih payah saya. Kemudian ya sewenang-wenang kita. Ya. Kroni-kroninya, keluarganya dan sebagainya. Padahal dia dengan kekuasaan itu diuji. Apakah betul-betul kekuasaan itu bisa menjadi mazra'ah, mazra'atul amal bagi dia, atau justru sebaliknya menjadi sawah ladang tempat dia beramal yang nanti panennya di akhirat sebaliknya. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin ilmu kita ini bermanfaat, maka hindari hubud dunia. Mari kita kikis penyakit cinta dunia. Tentu ini tidak mudah. Dari tadi kita menunjuk-nunjuk orang lain, itu baru satu telunjuk. Yang tiga atau empat lainnya mengarah kepada kita sendiri. Ya, Ustadz kan masih belum kuasa. Nanti kalau diberi kekuasaan, jangan-jangan beda, lupa dengan nasihat ini. Nah, mudah-mudahan tidak demikian. Karena memang mudah diomongkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Disitulah ya ujiannya, jihadnya itu di situ. Yang kedua, wala tusahibis syaiton. Jangan engkau jadikan setan itu sebagai teman. Ya, kalau ingin ilmumu bermanfaat. Falaisa syaitanu birafiqil mu'minin. Karena setan itu bukan ya sahabat sejati seorang mukmin. Apa yang dimaksud dengan musahabatus syaitan? Berteman dengan setan itu apa? Ya, dijelaskan oleh Imam Nawawi tadi, yaitu dengan mentaati perintah setan. Ciri kalau kita mentaati perintah setan adalah kita melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Kita lebih memilih menyelisihi perintah Allah. Kalau demikian itu berarti indikator kita berteman dengan setan. Nah, ada banyak ayat Bapak Ibu yang menjelaskan tentang apa sih sebenarnya perilaku-perilaku yang menunjukkan bahwa kita itu berteman dengan setan. Ya, nah setan itu bisa dibagi menjadi dua, minal jinnati wan nas. Ya, ada setan dari jenis jin dan ada setan dari jenis manusia. Nah, saya pernah mengkaji, ya bukan mengkaji ya, tetapi menjelaskan dari kitab ya Mausu' atau Tafsir, ya jadi ensiklopedi tafsir Al-Quran gitu ya. Ya, di antaranya adalah membahas tentang as-syaitan, ya, 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 topiknya adalah setan gitu ya. Setan itu apa sesungguhnya, dari kata satona gitu ya. Satona itu artinya yang menjauh dari kebenaran. Nah, ada yang menyebut setan itu ya
sebagai lebih sebagai perangai sebenarnya. Sifat syaitania. Ya. Dia bukan makhluk, ya. Tetapi dia sebagai lebih sebagai sifat. Yang makhluk itu adalah iblis. Ya, iblis itu makhluk dia. Jelas-jelas dalam Al-Qur'an wa huwa minal jin. Dia dari bangsa jin, gitu ya. Nah, setan itu ya, walaupun ada juga yang menyebutkan setan itu ya anak turunan iblis begitu ya. Nah, ini katanya begitu. Tapi dalam kajian tafsir Maudhu'i tadi itu lebih menempatkan setan itu sebagai sifat perangai. Nah, yang itu bisa muncul ya dari makhluk yang bernama jin atau manusia. Nah, ini. Nah, yang dia mengajak kepada kejahatan dan sebagainya. Maka ada setan manusia, ada setan jin. Nah, setan manusia itu bisa kita lihat. Kita tidak boleh berteman dengan mereka. Nah, apa cirinya? Ya, setiap mereka yang mengajak kepada perbuatan keji dan mungkar. Ya, al-fakhsha wal mungkar. Di dalam surat An-Nur ayat 21. Itu perilaku setan. Maka kalau ada orang-orang yang mengajak kita untuk melakukan kekejian dan kemungkaran, maka berarti dia setan, kan? Nah, ini. Lalu yang kedua, mengajak selalu untuk memunculkan permusuhan dan kebencian antar sesama. Di dalam surat Al-Maidah ayat 91. Itu juga perilaku setan. Ya, ini. Ya. Lalu kemudian setiap yang menghalangi kita untuk berzikir dan sholat kepada Allah, mengingat Allah dan sholat, itu juga perilaku setan dalam surat Al-Maidah 91 juga, dan masih banyak lagi. Nah, karena itu kita bisa mengidentifikasi siapa saja atau apa saja yang membuat kita ya berlaku seperti ini, berarti itu setan, apakah dari bangsa jin maupun manusia. Maka jangan berteman dengan dia. Wala tusahibis syaitan. Sepanjang kita masih ya suka berteman dengan setan, ya, maka ilmu kita menjadi tidak bermanfaat. Jelas tahu ya, itu Allah sudah memanggil. Ya. Secepatnya dipanggil Allah itu ya secepatnya hadir gitu. Saya kira akal kita dengan ilmu kita yang waras itu akan memahami itu. Tapi karena sekarang ini ada setan dalam bentuk bukan jin dan manusia gitu ya. Tapi asik dengan kelutak-kelutak begitu. Ya, maka itu adalah setan gitu ya. Jadi setan sekarang ini sudah apa istilahnya? Mewujud tidak hanya jin dan manusia ya. Tetapi ya orang-orang yang bisa mengajak kita untuk lupa zikir dan sholat itu setan. Nah, menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi ada 3 pintu masuknya setan dalam diri kita. Ya, artinya sekarang nggak perlu berteman dengan setan, wong kita sendiri bisa menjadi setannya. Itu ya. Kapan itu? Ketika setan itu masuk di dalam diri kita, gitu ya. Artinya perilaku sifat syaitonia itu masuk di dalam diri kita. Dan pintunya itu ya adalah satu kelalaian, yang kedua adalah syahwat kita, dan yang ketiga adalah ghadab, amarah-marah kita. Ini menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi. Gitu ya, orang lalai ya setan masuk di situ. Ya, lebih mengutamakan syahwatnya, hawa nafsunya, setan juga masuk. Lalu ghadab, marah, gampang emosian. Istilahnya apa sekarang? Baperan gitu ya. Dan lain sebagainya. Itu sumbu pendek gitu ya. Nah, maka itu gampang sekali setan masuk. Atau dalam bahasa Imam Al-Ghazali disebut sebagai madakhilus syayatin. Pintu-pintu masuknya setan. Maka agar selalu waspada, mari kita banyak berdoa, mengingatkan, buka dada lebar-lebar untuk tidak mudah menolak nasihat, agar kita tidak gampang menjadi orang yang lalai.
berlapang dada. Ya, lalu yang kedua, kita menekan sebisa mungkin hawa nafsu kita. Ya, tentu kita masih hidupkan as-syahwa as-sadiqah, tetapi kita tekan as-syahwa al-kadzibah. Syahwat atau hawa nafsu yang negatif kita tekan, itu yang menjadi pintu masuknya setan, lalu marah. Yang kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah, niscaya engkau mendapatkan surga. Karena amarah itu juga bisa membuat orang ya menjadi kesetanan begitu ya. Nah, ini marah, madakhilus syayatin. Nah, salah satu teman setan ya, kita menjadi teman setan atau tidak, di antaranya adalah disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra. Apa yaitu? Mubadzir, suka tabdzir. Itu berarti juga perilaku kita sudah masuk menjadi kategori temannya setan. Ya. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Tidak hanya temannya setan, tapi saudaranya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Nah ini ya, tabdzir. Ya ini. Jadi tidak hanya menjadi temannya setan, sudah saudaranya setan. Nah, sebab setan menguasai diri, ya, di antaranya disebutkan oleh Profesor Dr. Saud, ya, Al-Funaisan, beliau menyebutkan mungkin saja sebagian dosa-dosamu atau niat burukmu menjadi sebab setan menguasai dirimu dan menggelincirkanmu dari kebenaran. Allah berfirman, sesungguhnya setan menggelincirkan mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Jadi perilaku kita itulah yang menjadi pintu masuknya setan. Termasuk apa? Dunia. Nah ini hubbud dunia tadi. Itu adalah khomernya setan. Menjadi tipu dayanya setan itu. Dunia adalah khomernya setan yang memabukkan kita. Siapa yang mabuk barulah tersadarkan diri ketika kematian itu datang. Nantinya ia akan menyesal bersama dengan orang-orang yang merugi. Nah ini dari Yahya bin Mu'adz. Jadi teringat satu ungkapan yang itu ditulis di dalam nisannya Annemarie Schemmel, ya. Dulu pernah saya jelaskan. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia kita semuanya ini ya terperdaya lalai dengan dunia ini. Seperti orang yang tengah tertidur. Ya, lupa al-badiri, enggak sadarkan diri. Fa idza matu, jika datang kemudian kematian, intabahu, baru kemudian kita tergeragap, kaget, loh, kok sudah mati? Ya, baru kemudian kaget, tapi terlambat sudah. Ya, maka mari kita jangan terperdaya oleh khomernya setan. Tadi itu, alfa tadi, lalai tadi, ghaflah. Nah, mengapa demikian? Falaisa syaitanu fi rafiqil mu'minin. Karena setan itu bukanlah sahabat seorang mukmin. Tak pantas kita berteman dengannya. Akibat yang benar ilmu kita menjadi tidak bermanfaat. Tapi justru banyak sekali dinasihatkan kepada kita, jadikan setan itu sebagai musuh yang nyata. Aduwwum mubin. Ya, inna syaitana lil ya, ini disebutkan. Sebenarnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jelas-jelas nyata, apalagi hanya salah dalam bentuk materi. Habitat itu televisi gitu. Tapi seringkali kita terpedaya, akal kita menjadi tumpul, hilang kekuatan kita, ilmunya tidak bermanfaat. Dan yang ketiga, wala tu'di ahadan. Jangan pernah menyakiti seseorang. Karena perbuatan menyakiti itu bukan bagian dari sikap perangai seorang mukmin. Laisa bihirfatil mukminin. Jangan suka menyakiti, apalagi bangun tidur sudah punya niat untuk menyakiti orang lain. Jangan sampai. Ingat cerita ya, bagaimana Abdullah bin Mas'ud kalau enggak salah ya. Saya lupa, Abdul bin Mas'ud atau Abdul bin Umar itu. Bin Mas'ud. Dalam satu riwayat itu disebutkan Nabi sampai berkata,
tiga kali akan datang kepadamu salah satu dari penduduk surga. Ya, dalam satu majelis begitu. Tiba-tiba datang orang dengan membawa, sambil masih membawa selop. Selopnya itu dicincin, masih ada apa namanya? Bekas air wudunya yang menetes begitu. Besoknya juga lagi-lagi demikian gitu ya. Nabi mengatakan akan datang sebentar lagi salah satu dari penduduk surga. Yang datang orang yang sama. Sampai hari ketiga juga demikian. Maka Abdul bin Mas'ud ini penasaran, amalan apa yang dilakukan oleh orang ini? Kok sampai Rasulullah menyebut sebanyak tiga kali? Nah, kalau udah tiga kali itu kan berarti tenanan gitu ya. Ya. Akhirnya dia mendekati orang itu. Dengan berpura-pura dia mengatakan, saudaraku, saya lagi konflik dengan ayahku. Maka saya tidak ingin menemuinya sepanjang tiga hari. Boleh enggak saya nginep di rumahmu? Begitu. Oh, silakan. Gitu ya. Maka kemudian ya dia singgah di rumah orang itu dan menginap di sana. Abdul bin Mas'ud memperhatikan orang ini. Kalau malam juga enggak bangun tahajud. Ya, ibadahnya juga biasa-biasa saja. Enggak ada yang istimewa. Sampai hari ketiga kemudian ngaku Abdul bin Mas'ud. Saudaraku, sesungguhnya saya tidak sedang berkonflik dengan ayahku. Saya sedikit berbohong dengan Anda. Karena saya penasaran, amalan apa sih yang Anda lakukan? Kok sampai Rasulullah menegaskan tiga kali tentang Anda? Gitu ya. Dan saya lihat, amalan Anda enggak ada yang istimewa. Ya. Lalu amalan apa yang Anda lakukan? Gitu. Orang ini kemudian mengatakan, setelah didesak ya, ya, orang ini mengatakan, saya ya seperti apa yang kamu lihat. Tidak ada amalan yang istimewa yang saya lakukan. Hanya saja, saya setiap mau bangun, setiap mau tidur maupun bangun tidur, tidak ada sedikit pun, ya, rasa benci, dendam, apalagi ingin menyakiti saudara muslim. Sebelum tidur saya maafkan mereka. Setelah tidur, ya, tidak ada niat sedikit pun untuk mendolimi mereka. Nah, inilah ya Bapak Ibu ya. Ya, inilah kata Ibnu Mas'ud, ya Abdullah bin Mas'ud mengatakan inilah yang barangkali ya amalan yang istimewa bagi Anda yang tidak semua orang bisa melakukannya. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu, dendam saja, niat saja tidak boleh, apalagi ini melakukan kedzaliman. Ya, la tu'li ahadan. Maka sepanjang kita masih itu seperti ini, maka ilmu kita tidak akan bermanfaat. Karena seorang mukmin itu diajarkan selalu berbuat baik, ihsan. Banyak sekali ya. Wa qulu lin-nasi husna. Ucapkanlah kata-kata yang baik, mulai dari senyuman yang baik, mulai dari hati yang baik, muncul kataan yang baik, perbuatan yang baik, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Ya, sampai kemudian hal jazaul ihsanu illal ihsan. Bukankah ya tiada pahala bagi kebaikan kecuali kebaikan. Semuanya adalah gambaran tentang perilaku mukmin itu ya begitu. Bukan kok menzalimi orang lain. Wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Jadi cerminan mukmin itu adalah baik. Ya, namanya aja mukmin dari kata amanah, muncul dari akar kata ini amnun, aminun. Ya. Aminun, ya. Itu artinya semuanya adalah menunjukkan bagaimana efeknya terhadap orang lain itu merasakan aman, merasakan nyaman, sehingga dia mukmin, dia dipercaya, dia bisa dipercaya. Nah, ini Islam juga demikian, dikata aslama, seakan dengan kata salama, sinlam yang muncul dari situ adalah salamatun, kesejahteraan, kedamaian. Maka sepanjang kita menjadi muslim, maka yang keluar dari diri kita adalah ya membuat orang lain selamat dari lidah kita, dari perbuatan kita. Ya, bahkan ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik, kita dianjurkan idfa billati ya ahsan.
tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Ya, kurang apa ajaran ini? Maka tidak ada tempat bagi kita seorang mukmin untuk mendolimi saudara kita. Fala tu'zi ahadan. Syarat untuk menjadikan ilmu kita ini agar bermanfaat, maka jangan pernah kita menyakiti sesama kita. Nah, ini Bapak Ibu, tiga poin yang menjadi prasyarat agar ilmu kita ini bermanfaat menurut makalah ini adalah, yang pertama, ya, kita belajar menghindari cinta dunia, hubbud dunya. Yang kedua, menjauhi setan, apalagi menjadikannya teman, apalagi menjadikannya saudara. Ya, wala tusahibi syaitan. Lalu yang ketiga, kita mengasihi sesama kita. Orientasi hidup kita adalah bagaimana menebar kemanfaatan, menebar ya, kedamaian, kesejahteraan, kasih sayang kepada sesama. Wala tu'zi ahadan. Nah, ini Bapak Ibu, ya, barangkali ya, nasihat yang bisa kita eksplorasi di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Nasihat-nasihat yang sederhana ini tentu penting bagi kita ya, untuk selalu mengingatkan diri kita agar terus belajar menjadi mukmin muslim yang lebih baik dan lebih baik lagi. Saya kira begitu. Ada pertanyaan? Ya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwa setan itu adalah sifat-sifat yang termasuk tidak baik. Nah, saya kepengen tahu dan minta keterangan dari Ustaz, bedanya setan dengan iblis itu kan sama-sama sifatnya tidak baik itu yang terhebat. Ya. Di antara bedanya adalah seperti yang tadi saya singgung, ya, saya kutip dari Mausu'atut Tafsir lagi. Ya, kalau iblis itu dia makhluk, ya, jelas dia makhluk, ya, ada wujudnya gitu ya, diciptakan oleh Allah dari bangsa jin. Ya, iblis itu konon ceritanya adalah anak jin yang soleh. Ya, ya, ribuan tahun dia berbakti sujud kepada Allah, lalu kemudian diangkat oleh Allah. Ya, dimasukkan di dalam golongan para malaikat. Nah ini, nah sehingga konteks dari dialognya Allah dengan para malaikat ketika Allah hendak menciptakan khalifah fil ardi, yaitu dari manusia, ya, maka kemudian para malaikat itu ada yang bertanya gitu ya, ya. Dan ketika kemudian itu sudah diciptakan, diminta untuk menghormat kepada Adam, manusia yang dinamai Adam ini, ya, fasajadu, para malaikat itu semuanya bersujud, tunduk, patuh atas perintah Allah untuk bersujud, menghormat kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Nah, iblis itu berarti makhluk Allah, ya, dari bangsa jin, yang karena kesombongannya, ya, aba was takbar, dia enggan, moh, enggak mau menuruti perintah Allah untuk menghormat kepada Adam, sujud menghormat Adam itu, karena istakbar, karena sombong. Maka kemudian dia dikutuk oleh Allah, dikeluarkan dari surga, dikutuk, ya, menjadi terlaknat sepanjang masa. Dia kemudian meminta untuk ditangguhkan usianya sampai hari kiamat, ya, agar bisa menggelincirkan Adam dan anak cucunya. Nah ini, jadi bedanya kalau iblis itu ada wujudnya, ya, jelas-jelas dia dari bangsa jin, ya. Nah, kalau setan itu lebih pada sifat-sifat buruk yang itu ditebarkan oleh iblis ini, perilaku iblis yang buruk itu, yang itu kemudian ditebarkan kepada manusia. Maka sifat ini, perilaku syaitonia ini, itu bisa hinggap, ya, baik di dalam diri manusia maupun makhluk yang disebut dengan jin tadi itu. Ya, itu bedanya, Pak. Jadi
Walaupun ada juga yang mengatakan ya, ya setan itu ya anak cucunya iblis gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ya bisa aja karena anak cucunya iblis itu identik dengan perilaku buruk yang dilakukan gitu ya. Dan itu bisa dari bangsa jin dan bangsa manusia. Sehingga kalau ada orang yang jahat, orang yang ini kita menyebut setan loh gitu ya. Gitu ya. Nah, itu menunjukkan itu. Atau orang itu kesetanan kan gitu ya. Lain sebagainya. Jadi itu Pak bedanya. Ya. Jadi ada yang menyamakan tapi juga ada yang membedakan dengan ya, ciri-ciri seperti tadi. Saya kira itu Bapak Ibu. Cukup ya. Oke. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua melalui majelis ini. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih dan mohon maaf.